Pemirsa, Ditres Narkoba Polda Jambi berhasil mengungkap tindak pidana narkoba pada akhir Juli 2024. Pada pengungkapan kasus ini, sejumlah 2.316 jiwa berhasil diselamatkan. Inilah wajah pelaku kurir narkoba inisial MK yang berhasil diamankan tim Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Jambi pada akhir bulan Juli 2024. Tampak pelaku tertunduk saat ditampilkan di depan awak media saat konferensi pers. Dikatakan oleh Wadir Res Narkoba Polda Jambi AKBP ADM Iksan, pelaku diamankan pada tanggal 26 Juli 2024 di depan SPBU Kelurahan Durian Luncuk, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, tanpa perlawanan. Saat ini dikatakan AKBP Andi, tim sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Adapun nilai ekonomis barang haram itu dijelaskan AKBP Andi sejumlah Rp602.407.000. Serta total nyawa yang berhasil diselamatkan sebanyak 2.316 jiwa, dengan rincian jika 1 gram sabu digunakan 5 orang. Sementara itu, jika dikalkulasikan, maka kerugian negara yang berhasil diselamatkan untuk rehabilitasi sebesar lebih dari 100 miliar rupiah. Dapat saya jelaskan rekan-rekan semua bahwa dalam perkara ini, Ditres Narkoba Polda Jambi khususnya Subdit 1 mengungkap dengan barang bukti berjumlah 463,390 gram, hampir 1 kilo. Hampir setengah kilo. Kemudian jumlah TSK satu orang. Jumlah TSK satu orang atas nama Mr. M. Ini tempat tanggal lahir, Pulau Aro, kemudian laki-laki. Alamat di Singgut, Sarulang. Kemudian rekan-rekan perlu saya ceritakan sedikit terkait dengan kronologis penangkapan kejadian ini, yaitu pada tanggal 26 Juli 2024 tim Opsenal mendapatkan informasi terkait dengan adanya peredaran barang tersebut. Kemudian tim Opsenal Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda Jambi melakukan pengejaran dan menangkap seseorang. Kemudian memperhatikan barang tersebut dan menangkap, temukanlah barang bukti tersebut. Informasi barang bukti tersebut diperoleh dari seseorang yang masih dalam pengejaran. Ini adalah satu DPO kita yang masih kita kejar. Kemudian barang bukti ini, apabila ini kita berbicara masalah ekonomi sekarang ya, 1 gram nilai ekonomisnya berjumlah Rp1.300.000, maka jumlah keseluruhan dari barang bukti yang ada ini Rp602.470.000. Jadi nilai barang yang ada di depan rekan-rekan ini berjumlah Rp620.407.000. Luar biasa, hampir lebih dari 1,5 miliar. Kemudian untuk total jiwa yang diselamatkan keseluruhan, ini jumlah apa? Total keseluruhan nilai ekonomis berjumlah Rp602.407.000. Sedangkan untuk pasal yang dipersangkakan untuk tersangka ini itu masing-masing 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang 35 dengan cuma ancaman pidana 20 tahun sampai dengan hukuman mati. Nah, ini rekan-rekan barang buktinya bisa kita bersama mengamankan. Halim Adrian, CIK TV, melaporkan.